aku kaget. Pencet koplingnya. Nah. Oke. Okay. Stop. Bentar, pelan-pelan. Pajak motor. aku yang kaget. Kamu yang naik motor yang belajar, aku yang kaget. Aduh. Iya, siap sennya. Iya, ntar kata orang belok. So, gigi tiga masukin. Nah, sering katanya kenapa sebegini. Kau juga punya hati, pasti kau mengerti ini. Jauh kau di mata, sehanya terang di hati. You the words that I needed to say. But you heard under the surface. Like troubled water running cold. I'm going to get this cold. Oh yeah. Oke, di sore ini kita akan mencari dede gemes lagi hasil oleh Ahoyha. Sekarang ini gue lagi di Pida, Bung, di Pida. Kita berkeliling-keliling. Kita udah lama, Bung, nggak kesini lagi, dan kita juga nggak apa ya. Gue belum mencari dede gemes lagi di Pida, Bung. Semoga di sore ini kita ketemu Lulu atau Gea, Bung. Biar yang ngasih oleh Ahoy. Hiha. Oh, udah lama, Bung, gak ketemu si Lulu sama si Gea. Mungkin di sore ini ketemu lah, siapa tahu gitu ya. Dia pada main di sini atau pada ada gitu, ketemu sama gua gitu. Di sore hari ini di Pida ramai sekali, mantul ini. Gua bersama Bang Cungkring, Bung. Bang Cungkring ada di belakang. Gua di posisi di depan ini. Dua motor, dua nyawa. Para kuntul di mana ya, Bung? Di mana para kuntul? Kita cari para kuntul. Suasananya di sini sekarang adem, Bung. Karena cuacanya enggak hujan, enggak mendung gitu. Jadi enak itu. Enak di hati dan enak di mata untuk mencari dede gemes yang asal oleh Ahoy. Hiha. Ah, itu si kuntul. Kuntul. Nih si kuntul, Bung. Aduh, gua nemuin si kuntul. Para kuntul itu lagi ngapain, Bung, itu? Aduh. Itu si Dikron, si Anwar, dan si Reji kuntul itu, Bung. Bertiga, berlimaan saja, Bung. Aduh. Assalamualaikum. What? Mang, kemana wae? Ya. Sarindukan bikin sebegini. Bukan sabenci tapi karena sedih. Lihat kau dendam senyum bahagia. Satahan rindu di sini dan hati susah. Seharap kau bisa tetap setia. Jaga hubungan itu janji sampainya. Tunggu sananti pasti bales saya. Tunggu sananti pasti datang sia saya. Ayo. Gua dibonceng kayak. Iya. Atau jangan dibecandain, kasihan. Yuk, angkat. Jangan digituin, ntar. Jangan. Nah. No, dia bisa. Pelan-pelan.
Nah, kamu pinter. Enggak apa-apa kan ada aku. Awas. Pelan-pelan gasnya. Iya, udah digigit satu aja. Nah, itu bisa. Nah, hati-hati. Ngopernya ke atas. Ya, komplainnya jangan digituin. Aduh. Ke atas. Nah. Udah, gigi 2, gigi 3 aja, enggak usah banyak-banyak giginya, ntar mati. Bisa. Oke. Okay. Oh, padahal Akang motornya lebih gede. Iya, setelannya beda kan? Iya. Ini mah ini dalam. Jadi enggak bisa jauh-jauh ngelepasinnya ya. Ayo. Ayo, kan ada Dede Gemes nyari ini aja. Apa? Bocil FF. Kuntul. Dede Gemes enggak ada. Tadi udah muter-muter. Mana sih dia kok enggak ada? Mana sih dianya? Kamu kemana aja, ya? Baru kelihatan. Aduh. Apa? Nah, bocil. Gua dibonceng si Gia, Bu. Ini istri gua dipidak. Anaknya enggak dibawa main. Bacot katanya, Bu. Aduh. Kalau pelan-pelan giginya 2 aja, Gia. Iya, turunin nah. Biar nanti kalau gigi 3 ke atas mati. Enggak. Kayak apa? Kayak cintaku sama dia. Si dia nut udah hilang aja, kemana dia? Bawa motornya kenceng banget ya, Bang. Enggak ada. Cepet dia. Oh, katanya dia udah punya pacar ya? Ayo. Awas. Ayo. Nih, kalau dibelokkan situ gigi satu aja. Nih, giginya ke gigi satuin aja. Allah. Matikan tadi gigi 2 kan? Gigi. Enggak, maksudnya gigi 1 kalau tadi pelan kayak gitu. Iya. Iya, benar. Gigi satu. Gigi satu aja biar enggak mati nanti. Apa? Enggak, jangan. Kita lagi apa? Lagi ngajarin dia. Iya, pencet koplingnya. Aduh. Aku kaget. Pencet koplingnya. Nah. Oke. Tok. Bentar, pelan-pelan. Banyak motor. Iya, siap. Nanti aku ajarin. Aku harus turun dulu parkirin gitu. Bang, parkirin, Bang. Parkirin. Iya. Yuk, pelan-pelan. Gigi 2 kamu. Artinya mopernya ke depan aja, ya. Ke depan. Lagi. Belum masuk. Nah, ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja ngelepasinnya. Iya, aku sabar. Enggak apa-apa, mati-matian juga aku sabar ngajarinnya kok, yo. Ah. Enggak. Koplingnya pelan-pelan ya. Lepasinnya. Gasnya agak ini. Agak dimasukin sedikit. Coba. Nah, kurang gasnya berarti. Sok, tambahin. Bukan gas kayak gituan, sok. Pelan-pelan. Nah, udah agak bisa itu. Coba. Nah, jangan grogi. Jangan grogi. Nah.
susah naik motor si Anwar memang. Pakai setelan. Sok coba. Agak biar di dalam aja, Mang. Biar di dalam aja. Enggak. Bentar ada motor. Iya, iya. Sok coba. Nah, bisa kamu. Yuk. Aku yang kaget. Kamu yang naik motor yang belajar, aku yang kaget. Aduh. Iya, siap. Kok kayak naik kuda. Gua juga sama. Jantungan gua di belakang. Kayak naik kuda. Aduh. Iya. Nah, nanti jangan apa namanya? Dingin, mulai dingin aku. Aduh. Dan ngelepasin koplingnya pelan-pelan aja. Tadi kamu disekat. Oh iya siap. Naik motor Anwar memang susah. Tapi enggak susah mencai kamu gitu. Kuntul. Nah, pelan-pelan banyak motor, pelan-pelan. Gua rasanya itu kayak naik kuda, Bung. Iya, dia ngelepasin koplingnya itu enggak pelan-pelan. Ya ora, enggak kayak gitu. Beda lagi. Kamu mau kode. Itu tadi berarti kamu kode gitu. Mang, tadi kode aja nah, Mang. Kode aja. Bisa ae lu kayak. Iya, siap. Kode minta dipeluk katanya. Ora. Coba lepasin aja koplingnya. Udah, iya, kan. Cuma gini doang. Sennya. Oh, iya, ntar kata orang belok. So, gigi tiga masukin. Nah. Sering kau tanya kenapa sebegini? Kau juga punya hati, pasti kau mengerti ini. Jauh kau di mata, sehanya terang di hati. Ngajarin istri muda naik motor Anwar Muarif. Aduh. Gua keliling-keliling Pida bersama istri muda ini. Lihat aku. Iya, aku lihatnya juga 10 kali. Koplingnya. Oh, beda setelan itu. Ada setelannya soalnya. Mana? Nah, udah balik dia. Persan enggak ketemu ya? Tadi lewat sini. Oh iya. Nah, hati-hati, turun gigi, turunin. Gigi berapa? Dua. Gigi satu aja, gigi satu. Nah, ayo. Pelan-pelan. Nah, jangan digituin, jangan kode. Aduh, nah, oke.